재개발. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menghimbau pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh untuk bersinergi dengan pemerintah Aceh dalam rangka menekan angka kemiskinan di Aceh yang saat ini masih berada di angka 18,6%. Himbauan tersebut disampaikan oleh Irwandi Yusuf saat menerima kunjungan Ketua KNPI Aceh, Wahyu Saputra, beserta jajaran pengurus KNPI Aceh di ruang kerja Gubernur Aceh Kamis 2 November 2017. Sebagaimana diketahui, pemerintah Aceh periode 2017-2022 menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 1% per tahun. Karena itu, Gubernur mengajak semua elemen masyarakat dengan disiplin ilmu masing-masing membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Para pemuda yang tergabung di KNPI, kata Irwandi, tentu dapat menyumbangkan saran dan masukan kepada pemerintah Aceh berupa program yang dapat mengintervensi indikator-indikator yang berpengaruh menekan angka kemiskinan.